terkejut dengan kehadiran ular tedung selas sepanjang 4.5 meter di dalam rumah, seorang jurujual kedai makanan sejuk beku lebam pada bahagian lutut dan siku selepas terjatuh ketika cuba melarikan diri pada Ahad. Nurul Ika Ahmad Osman, 28, dari Kampung Alor Belanga, di sini berkata, kejadian berlaku kira-kira jam 4.30 petang ketika dia sedang menonton televisyen di ruang tamu sebelum terdengar bunyi desiran pelik yang kuat. Saya tidak pasti bunyi apa, jadi teruskan menonton televisyen. Tiba-tiba saya nampak kepala ular keluar dari sebalik langsir bilik abang yang jaraknya hanya 5 meter dari tempat saya duduk lalu menjerit panggil ibu. Kepala ular itu nampak besar, sebab itulah saya terkejut dan ketika cuba melarikan diri, saya terlanggar dinding rumah dan terjatuh sebanyak 2 kali hingga lebam. Menurut Nurul Ika Ahmad, ketika kejadian hanya dia, ibu dan seorang adik perempuan ada di rumah manakala yang lain keluar bekerja. Beliau berkata, dia kembali menonton televisyen selepas mendapati ular tersebut tiada, namun sekali lagi terkejut apabila melihat haiwan berbisa itu berada di ruang antara dapur dan ruang tamu ketika ingin memasak makan malam. Ketika kali pertama nampak, saya ingatkan hanya bayangan saja, namun saya tetap selamatkan 13 kucing peliharaan ke dalam sangkar kerana bimbangkan keselamatan mereka. Selepas jumpa lagi, kami terus hubungi talian kecemasan dan anggota APM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, besut datang menangkap ular ini, katanya yang masih terkejut dengan kejadian tersebut. Sementara itu, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Besut, Kapten PAH Ramlan Ros Wahid berkata, pihaknya bergegas ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan kecemasan kira-kira jam 6.22 petang. Katanya, anggota APM yang tiba pada jam 6.38 petang mengambil masa setengah jam untuk menangkap ular tedung selah berkenaan. Haiwan seberat 10 kilogram ini ditempatkan di pejabat APM Besut, katanya yang turut menasihati orang awam agar menghubungi pasukan keselamatan jika terserempak dengan haiwan berbisa bagi mengelak kejadian tidak diingini.